menurut yang pengertian saya, Arang Kobar ini sedang menyempurnakan. Jadi kemungkinan besar dia tidak mungkin kemana-mana. Yakin? Sudah pasti? Pasti. Pasti itu. Bagaimana, Mi? Ya, kalau memang setuju itu yang enggak terbaik, apa boleh buat? Yang penting jangan pernah kecewakan netizen. Itu aja pesan saya. Saya akan buktikan ke netizen. Ini bulan suci Ramadan, kita harus gerak cepat. Maka dari itu, saya sudah tekad bulat untuk tutup buku tentang Karang Kobar. Kita selesaikan malam hari ini juga. Siap ya? Siap. Sudah sahabat, ayo berangkat. Bismillah, Mi ya. Kita berangkat bareng satu mobil. Nanti kalau udah sampai sana kita pencar. Siap. Kalau udah sampai kita. Kok saya semakin khawatir ini keadaan Gus Idris. Iya, makanya kita harus menyusul, Mi. Ayo, bagaimana pencarannya, kita harus cepat menyusul. Sepertinya ada sesuatu yang membahayakan Gus Idris. Iya. Mi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Gus. Awas, Mi, hati-hati, Mi. Ternyata benar Karang Kobar ada di sini. Sekarang kita bertemu. Kita bertempur malam ini. Kamu terlalu banyak omong, Karang Kobar. Tidak ada hentinya kamu. Selalu dan selalu membuat resah dan membuat onar. Sudah, biar saya saja yang maju. Hati-hati. Iya, iya. Saya rela mati demi guru saya. Maaf saya, sudah tidak ada lagi untuk kamu, Karang Kobar. Kau dengar, Karang Kobar? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Siapa kamu? Hei! بشرى لنا إلا المنى زال العنا وافى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أطحى معلنا بشرى لنا زال العنا وافى الهنا يا نبي سلام عليك فمضى دمع القلب وطال شوق إليك يا نبي يا نبي صلاة الله سلام الله دوما عليك أنت قمرنا أنت سيدنا أنت إمامنا يا رسول الله أنت قمرنا أنت سيدنا أنت إمامنا يا رسول الله أنت المرتجى يا أم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadana nabi abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada nabi kita, nabi besar sayyiduna wa maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma salli. Orang tuaku, anak-anakku yang kami cintai karena Allah, malam hari ini semoga Allah turunkan rahmat sebanyak-banyaknya bagi kita. Amin, amin, amin ya Allah. Amin. Tolak lagi hajat-hajat dan doa-doa kita. Amin. Amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah. Semoga Allah limpah ruahkan rizki kita. Allah lapangkan rizki kita. Allah Amin. Mudahkan semua urusan kita. Amin. Dan Allah kabulkan semua hajat kita. Ya bi maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Alamin. Saudaraku para pecinta Qiyu rahimakumullah. Malam hari ini tekad saya sudah sangat bulat. Tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, ya. Sekali lagi saya tegaskan, ini enggak bisa dibiarkan berlarut-larut tentang karang. Setelah kejadian kami baru mengetahui adanya siapa jiwa yang dibawa main-main, ternyata berada di kubunya karang kobra. Kok bisa? Bukannya dari awal kan saya kan selalu bilang kejadian kalau kita harus hati-hati pada orang yang baru. Makanya kok bisa? Soalnya gini ya, dia bilangnya mau berguru sama Gus, mau belajar sama Gusnya. Kan niat baik, katanya nggak boleh ditunda-tunda. Ya. Makanya saya langsung bawa Gus dan kenalin sama Gus. Ya gini Mas Fahim, ya. Kita boleh menerima niat baik orang, tapi kita tetap harus waspada. Kan jujur, betul. Ya. Jadi kan kemarin, untung saja saya juga masih waspada sama si Sujiwo. Ya, ya. Ya Mas Fahim kan rekan-rekan saya, oh terima-terima. Tapi kan kita belum tahu dalam hatinya seperti apa dan tingkah lakunya di luar seperti apa, gitu loh Mas Bayu. Jadi sebelum kita memasukkan orang baru, sebelum kita mengenalkan orang baru untuk dikenalkan pada Gus, kita harus tahu track recordnya itu ada minusnya enggak, kan gitu Gus? Iya betul. Yang disampaikan ke saya oleh Mas Bayu, oh ini loh Gus pinter solawatan, pinter kiokori baca Al-Quran, tapi Mas iman, al imanu yazidu wa yanqus, iman ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang, apalagi kalau sudah inadanani fil amakin kulliha, kalau sudah enggak bisa kena duit. Iya ya. Iman lepas Mas, soalnya gini Gus, dianya keke ingin belajar sama Gus Mas, dan saya pun mencoba untuk menghalangi, tapi dianya keke ingin belajar sama Gusnya. Katanya dia kan pengin ya belajar ilmu agama, dan saya mungkin enggak kepancing sama suaranya yang merdu. Katanya kan dia bisa selawatan, dia ingin berjalan membela Gus, dan pada akhirnya seperti ini. Saya kan jadi bingung Gus. Ini enggak bisa kita biarkan Mas Adi. Kita malam hari ini bagaimana puncaknya nih, kita harus bisa mengikut sekarang kobar bersama antek-antek. Apakah Umi mau ikut atau di rumah saja? Ya kalau memang yang terbaik saya harus ikut, ya harus ikut. Kalau memang yang terbaik saya harus jaga pondok, ya harus jaga pondok. Yang jaga pondok saya pasangkan Habib aja, Mi. Habib biar jaga pondok. Karena kemarin kan selalu nelor-nelor juga pondok itu. Ya, dia selalu memporak-porandakan madu, tidak ikhlas kalau madu itu ada di pondok. Makanya kalau saya pergi, bagaimana dengan madu? Saya pastikan karena kobar 2 kali 24 jam ini enggak akan ke pondok, karena saya tahu persis posisinya dia saat ini. Kenapa berubah-ubah? Ya, bisa. Bisa aja berubah-ubah. Sudah ini isyarah dan bisyarah. Isyarah yaitu dengan jalan kita diberikan petunjuk oleh Allah. Entah lewat apapun itu. Entah lewat penerawangan. Entah lewat kasurma. Entah lewat mimpi. Itu namanya isyarah. Bisyarah. Itu ada tim survei ya, itu masalah. Betul itu. Ini masalahnya sudah beberapa hari ini kita tahu sendiri sama Gus bagaimana dia memperandakan madu. Kemarin dibuang, dilempar, di apapun.
yaitu benci sekali, bahkan netizen yang tidak tahu apa-apa disalah-salahkan sama. Maka dari itu Mi, sebelum dia kesini kita langsung kita sikat ikan ikus, kita beri tindakan tegas Mi. Iya, bila perlu kita gerak cepat terus kita selesaikan, soalnya kan ini juga mendekati Fitri, jadi biar masyarakat pun enggak merasa terganggu dengan Cikobar. Masalahnya udah berlarut-larut, udah berhari-hari, bahkan berbulan-bulan tidak selesai. Kedatangan lagi orang yang kayak gini, suji. Ini membuat kita tambah panik. Kita harus waspada, tidak harus serta-merta langsung kita terjun langsung ke lapangan. Kita harus pikir betul bagaimana kita ngatur strategi untuk apa yang kita lakukan, misi kita itu tidak gagal lagi. Betul, Mi. Seolah-olah kita itu dicap sama netizen itu nggak satset. Ya makanya kita satset sekarang. Kebanyakan strategi kan gitu. Tapi kelama-lama, seakan-akan ini hanya dibuat konten belaka. Banyak seperti itu, kita nggak munafik. Kita sampaikan aja netizen apa yang keinginan panjenengan semuanya. Maka dari itu saya mengambil keputusan tegas, malam hari ini wajib kita sergap Karang Kobar bersama komplotannya. Tutup buku malam hari ini tentang Karang Kobar. Ya, setuju. Dengan informasi yang sudah ada, Bos. Dan pemetaan kekuatan si Kobar. Jadi sudah ada, Mi. Untuk strategi kiri, bagaimana kita melumpuhkan si Kobar. Jadi biar si Kobar ini tidak merajalela. Nggih, ini kembali lagi pada panjenengan, Mi. Kita enaknya atau strategi bagaimana? Apa kita sama-sama? Apa kita gimana? Baiknya kita pencar nanti bertemu di titik. Okay. Saya dari arah selatan, Umi dari arah utara. Kita kepung. Kita kaget. Dia nggak nyangka kalau di belakang saya dan Mas Habib ternyata masih ada Umi dan Mata Iblis. Maaf, Fahim Abdullah. Iya. Ini juga nggak bisa diremehkan kuatannya. Apa? Bisa lah kalau untuk menghadapi Halim aja. Insya Allah. Cover Halim atau Suciwo. Iya. Gimana Mi? Kalau kita mencar. Apakah yakin dengan kita mencar itu bisa menaklukkan mereka? Mereka bukan orang sembarangan, Umi. Apalagi ilmu Karang Kobar yang sekarang itu sudah sangat berlipat-lipat. Umi, Karang Kobar memang saat ini belum bisa dibunuh, ya. Karena dia punya ilmu Rawarontek, Pancasona, dan lain-lain, serat jiwa juga. Tapi bukan berarti nggak bisa dilumpuhkan dong. Nggak bisa diringkus dong. Bisa, sangat-sangat bisa. Dan saya insya Allah mudah meringkusnya. Kenapa kita pisah? Kalau kita datang bareng-bareng, mereka bisa kabur, Mi. Tapi kalau kita pisah, ketika ada yang kabur, Mata Iblis, Fahim Abdullah, dan Umi bisa cegat. Kalau memang itu yang terbaik, apa boleh buat? Saya pastikan, di pondok nggak akan didatang. Saya pastikan. 100% Habib, sudah cukup yang menjaga sini. Yang penting, pasti di saat kita semua pergi, sahabat saya, saudara saya, netizen itu pasti semua khawatir dengan keadaan pondok. Dan dia, mereka itu pasti tidak mengizinkan kalau pondok ini harus ditinggalkan begitu saja. Dengan rekod yang kemarin begitu jelek, mana mungkin kita serta semua breng tinggalkan pondok. Hanya meninggalkan Habib. Ada Habib, Ayan, dan masih banyak. Mereka semua kita pegang mustika. Tazam, Enkiswa, Jin. Banyak, Mi. Kita pegang mereka semua. Insya Allah aman. Ini juga menurut yang pengertian saya, Mi. Karang Kobar ini sedang menyempurnakan ilmunya. Jadi kemungkinan besar dia tidak mungkin kemana-mana. Yakin? Sudah pasti? Pasti. Pasti itu. Bagaimana, Mi? Ya, kalau memang setuju itu yang enggak terbaik, apa boleh buat? Yang penting jangan pernah kecewakan netizen. Itu aja pesan saya. Kita bukan siapa-siapa tanpa netizen. Kalau selalu dibuat kecewa sama netizen, netizen kan pergi. Maka dari itu, Mi, saya akan buktikan ke netizen. Ini bulan suci Ramadan, kita harus gerak cepat. Maka dari itu, saya sudah tekad bulat untuk tutup buku tentang Karang Kobar. Kita selesaikan malam hari ini juga. Kita ringkus. Oke. Bismillah. Ya sudah, sahabat, kita akan berangkat. Jangan kemana-mana. Nanti kalau sudah di lokasi, langsung kita nyalakan kameranya. Tapi yakin nggak, Gus, sama si Fahim bisa menjaga Umi? Saya sedikit ragu. Insya Allah, saya akan berusaha, Mas Habibie. Yakin? Sekuat tenaga saya,
Ini taruhannya nyawa saya. Saya taruhkan untuk keluarga Gus dan untuk keamanan Umi. Kameramen? Iya, Gus. Jangan sampai ada satu detik pun tentang Umi enggak direkam ya. Nggih, Gus. Dan terus hubungi. Nggih. Kamu bawa HT, saya bawa HT. Semua yang ada di sini bawa HT. Ingat, ketika kita nanti posisi di hutan, karena posisinya Karangkoba di hutan, handphone nggak ada sinyal, HT kita nyalakan. Kita koordinasi pakai HT. Gitu, Mia. Oke. Siap? Bismillah. Siap nggak siap? Harus siap. Bismillah. Menang kalah urusan Allah. Yang penting kita berjuang, kita tunjukkan kepada netizen kita nggak kelemar-kelemer. Kita nggak bertele-tele. Kita tunjukkan ke netizen kalau kita sat-sat. What? Untuk hasil lahir kita pasrahkan pada Allah. Allah menang kalah kita nggak tahu. Itu urusan Allah. Tugas kita hanya berjuang jalan Allah. Siap. Siap ya? Siap. Bila sahabat, ayo berangkat. Bismillah, Mi ya. Ayo. Kita berangkat bareng satu mobil. Nanti kalau udah sampai sana kita pencar. Siap. Kalau udah sampai hutan. Bismillah, matikan dulu kamera. Yes. Guys. Hidupkan lagi yang dasar. Ada. Kok saya semakin khawatir ini keadaannya Gus Idris. Kayaknya sudah tidak aman. Iya, makanya kita harus menyusul, Mi. Ayo, bagaimana pun caranya kita harus cepat menyusul. Sepertinya ada sesuatu yang membahayakan Gus Idris. Ya, ayo cepat. Mari, Mi. Ayo, Bang. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Gus. Astagfirullah. Saya obatin dulu. Ayo, diam. Awas, Mi, hati-hati, Mi. Ternyata benar Karangkobar ada di sini. Firasatmu benar, Bi. Astagfirullahaladzim. Sekarang kita bertemu. Kita bertempur malam ini. Kamu terlalu banyak omong, Karangkobar. Tidak ada hentinya kamu. Selalu dan selalu membuat resah dan membuat onar. Umi, tenang saja. Biar saya saja yang maju, Umi. Hati-hati. Iya, iya, Mi. Jangan jadi pahlawan kamu. Halim. Habisi. Mata iblis yang pengkhianat. Kel matamu untuk yang kedua kali. Terserah. Saya rela mati demi guru saya. Dan saya siap apapun yang terjadi demi membela guru saya. Jadi sia-sia. Omong kosong kamu, mata iblis. Ayo, Halim. Buktikan. Saya bersungguh-sungguh. Ini bakti saya pada guru saya. Dan saya siap mati. Ayo. Buktikan. Kamu seberapa? Saya akan coba. Hati-hati, di belakang dia ada Karangkobar. Allahu Akbar. Ilmu kamu belum seberapa itu. Karangkobar, sebenarnya apa siapapun mau kamu? Siapapun musuh saya tidak takut. Saya siap mati demi guru saya. Naikkan Karangkobar sebelum Karangkobar mencabik-cabik isi perutnya. Dia pantas jadi makananmu sekarang. Astagfirullah. Buktikan omongan kamu. Jangan keluar-keluar saja. Jangan, Allahu Akbar. Siapapun yang saya hadapi, saya tidak pernah takut. Saya demi membela guru saya rela mati. Mata iblis, jangan omong saja. Ayo, kamu. Habis ya. Jangan omong saja. Kekuatan dia ternyata tidak main-main juga. Kanuraganya sudah kembali. Itu berkat bimbingan guru saya. Dan si- ya! Astagfirullahaladzim. Ya! Ya! Kita tidak bisa berhenti aja begitu saja. Mengajar kamu. Allah Akbar. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karangkobar. Biar. Kamu benar-benar berdebah. Hah? Kamu beraninya seperti itu. Sekarang sama-sama kekuatan penuh. Sampai kapan kamu akan seperti ini, Karangkobar? Enggak apa-apa. Udah, tenang aja. Allah Akbar. Allah, hati-hati. Allah. Allah. Ayo, Kang Habibi. Kita bantu selawat saja. Allah, hati-hati. Allah. Allah. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Insyaallah.
Kamu siapa lagi kamu? Malam hari ini sudah waktunya kalian itu tumbang. Saya apa kamu yang tumbang? Gun, alhamdulillah Gus, ada banget. Gus, mohon maaf ini Gus. Ini siapa lagi ini Gus? Ini adalah Sujiwo yang kemarin sempat masuk nyusup ke kita. Ternyata di balik ini dia adalah abdinya kalau kau. Saya nggak nyangka. Oh, sama seperti Musa ini. Kenapa Abi bisa kecolongan seperti itu? Saya nggak tahu. Yang bawa adalah mata iblis Fahim Abdullah. Dia pintar sholawat nih. Dia ada kamu kapoknya kamu Karangkobar. Adik Adabra. Sekarang kita bertemu. Kamu pilih mau bertarung sama saya atau Kun Halim? Pilih. Kita sama-sama kekuatan penuh. Tiga-tiganya Karangkobar. Kamu itu hanya seekor konyol. Jaga mulutmu. Sombong. Karena kamu punya iblis. Sombong. Lihat pertarungan kemarin. Kamu jangan meremehkan Bang Adi Kadabra. Kobar, demi saudaraku Gus Idris, jangankan waktu nyawa pun akan aku persembahkan. Boong kamu. Dengar itu telinga kamu, Kalang Kobar. Udah waktunya kamu berakhir. Semua netizen udah muak dengan keadaan saya kamu. Saya tidak peduli. Memang saya sudah pernah katakan, semua orang sudah membenci Kalang Kobar. Itu karena ulah kamu sendiri. Hidup ataupun mati, kita akan bertarung. Kalang Kobar, ingat. Kamu sekarang sudah dikepung. Dan kamu gak bisa lari kemana-mana sekarang. Baik. Karang Iblis. Kamu mau lawan saya atau mau lawan sahabat saya? Karang Kobar tidak pernah pilih-pilih musuh. Karang Kobar tidak pernah pilih-pilih musuh. Tapi yang jelas, kami pastikan malam hari ini tamat riwayat kamu. Itu barang mustahil. Itu mustahil, Idris. Walaupun kamu sudah topo pendem. Tapi Karang Kobar sudah memanggil leluhurnya. Itu yang selalu kamu andal-andalkan, bukan? Hah? Ada masanya kamu juga akan berakhir. Semua netizen udah muak saya dengan kehidupanmu. Dan perbuatan Umi yang selalu menghina Karang Kobar itu yang tidak bisa saya terima. Karena kamu layak untuk dihinakan. Hei, Kobar. Sabar. Maka malam ini itu batu mati kita tunjukkan sekarang juga. Kita habisi mereka. Jadi sekarang, mohon maaf sahabat-sahabatku semuanya. Tolong demi keselamatan semuanya yang lain boleh minggir. Jadikan ini pertarungan aku Gus Idris bersama tiga anak-anak monyet seperti ini. Iya. Gus. Hati-hati bang, dia main curang bang. Umi, lebih baik kesini Umi. Berbahaya Umi. Awas, hati-hati bang. Gus, sudah waktunya kita bersatu, Gus. Kita harus habisi mereka dan kita ringkus mereka. Oke. Saya akan menghadap adik Adabra. Kalian berdua lawan saya. Oke, sini Karang Kobar. Kamu akan jadi lawanku malam hari ini, Karang Kobar. Seorang adik Adabra menantangkan Kobar. Baik. Saya akan terima untuk malam ini. Siapa akan pulang tinggal nama di Kedabra? Oke. Karang Kobar. Sekarang kamu adalah lawanku Karang Kobar. Dan ingat Karang Kobar, malam hari ini adalah akhir riwayatmu Karang Kobar. Ayo bangun. Bangun. Ayo Mas Bayu. Baik, dendam kepadamu. Oke. Kan kita akan tuntas. Biarpun kamu tidak akan mati. Pulang lagi. Bi, jangan banyak bacot Karang Kobar. Cep. Udah waktunya mereka tumbang. Karang Kobar. Ini pertarungan kedua kita Karang Kobar. Pas. Jangan harap kamu akan selamat malam ini Karang Kobar. Ayo maju. Gunakan ilmumu. Makanya sampean itu harus belajar kan Kang. Sudah waktunya. Cepat! Kalau berani kamu pakai silat. Ayo.
Kobar, 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 kobar. Kita akan hadapi cepat. Siapa yang akan tumbang dalam ini? Mundur daripada kami, mati sia-sia. Kobar, keluarkan ilmu tertinggimu, Kobar. Aku ingin tahu kedikjayaanmu, kamu, Kobar. Lemah apa? Beraninya kamu pakai kanuragan yang diberikan oleh maumu gimana? Ayo, saya terserah. Kamu kalau sama saya yang pernah diturunkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni anta maqsudi wa du'a. Hei Kobar, sudah waktunya aku serahkan kau ke Gus Idris sekarang, Kobar. Hah? Masih sombong juga kau, Kobar. Bash! Sudah waktunya aku pasrahkan kamu. Gus. Silakan minta ampun kepada Gus Idris. Kamu juga, ah? Hei, ah? Kamu masih belum nyerah juga, ah? Dia minta ampun. Ayo. Lelah seperti ini. Jangan percaya. Ini Gus. Apa semua orang akan percaya dengan ucapan kamu, Kalang Kobar? Semuanya minggir, sudah waktunya ini urusan mereka dengan Gus Idris. Jangan percaya begitu saja, Bi. Dia berulang kali seperti itu, bohong dan bohong terus. Maafkan Kalang Kobar selama ini. Malam hari ini waktunya kita tutup buku, Kalang Kobar. Selesai sudah urusan kamu. Jangan kamu bunuh Kalang Kobar. Saya ingin bertobat. Di bulan suci Ramadan ini, saya ingat perang Badar Rasulullah. Dan malam hari ini menjadi saksi di bulan Ramadan ini. Kematian kami berserta yuk para penonton kamu, Kalang Kobar. Sehingga para netizen dan masyarakat sudah tidak risau lagi adanya kamu, Kalang Kobar. Ampuni Umi, Kalang Kobar. Gus, aku minta jangan ampuni dia, Gus. Jangan ampuni mereka. Jangan ampuni mereka, Gus. Tolong musnahkan mereka semuanya, Gus. Jangan lakukan itu. Ini sudah cukup lama, Gus. Aku mengerti. Semua netizen juga sudah muak. Kobar, ini sebenarnya bukan urusanku, Kobar. Ini urusan Gus Idris, Kobar. Kamu tidak bisa membujuk Gus Idris untuk bertobat. Tidak! Apakah itu kemauan kamu? Ya! Apakah kamu pernah punya dendam sama Kalang Kobar? Tidak, Kobar. Cuma aku tidak terima saat engkau menyakiti Gus Idris. Engkau masih ingat saat engkau memporak-porandakan pondok. Nyawa mati di tangan dia. Murid-murid saya mati di tangan dia. Saya menyadari, Idris. Saya menyadari itu. Jangan dibunuh Kalang Kobar. Kamu ingat, Kiai Ali? Kamu bakar hidup-hidup. Kamu arak keliling kampung. Kamu biar terok. Bah! Kamu siksa Umi, kamu culik Umi 3 hari 3 malam. Kamu masih ingat? Bahkan Haidar masih kecil.
Kamu gak punya berani karangkobar. Saya tidak pernah punya berniat untuk membunuh keluarganya, Gus Idris. Kamu bilang sekarang tidak ada niat? Pasti itu kata-katamu. Cukup, Umi. Cukup, Umi. Ampun, karangkobar. Eh, berhenti bersujud depan Umi. Habibie, sini. Gak ada maaf buatmu, karangkobar. Sampaikan kepada mereka semuanya yang melihat tayangan ini. Apa dulu yang menyiksa Umi adalah kamu atau karangkobar? Karangkobar. Dia selalu menutup-nutupi. Menyelamatkan Kiai Ali, menyelamatkan keluarga saya dari tangan kamu. Iya. Tapi ternyata kamu dalangnya semua, karangkobar. Tolong pujuk, pujuk Idris. Cukup, karangkobar. Jangan kamu. Ini sudah waktunya kamu binasa, karangkobar. Cukup. Mohon maaf. Kita kumpulkan mereka semua di sini, ya. Dan cabut semua keilmuannya. Mereka memang udah layak. Kumpul terakhir di sini. Kita semua capek menghadapinya. Kita semua udah muak dengan kelakuan dia. Belum kita eksekusi mereka. Habibi, Habibi, Galim, pasti yang maaf. Yang ampun karena kabar Habib. Apakah kita berdosa? Andaikan kita membunuh tiga manusia laknat. Karena memang dia sudah kita ingatkan, tapi dia tetap saja melakukan itu dan diulangi lagi. Ampun. Bukankah darahnya halal bagi mereka untuk mengalir? Kaum Fir'aun, ketika sudah laut ingin menutup itu semua, dan dia bersyahadat dan dia mengakui bahwa Tuhan ada, dan ketika itu sudah tidak ada lagi harapan dan itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Habib. Dan ini tobatnya tobat orang-orang yang karena ingin selamatkan saja ini. Habib. Untuk kali ini karangkobar bersumpah. Sudah Gus. Jangan percaya lagi. Kita selesaikan karena sudah banyak. Iya Gus. Tidak ada kesempatan tiga kali. Semua sudah sepakat karangkobar. Semua sudah sepakat. Ampuni Gus. Ampuni. Melenyapkan kamu. Habib. Hey. Habib. Ampuni. Ampuni. Sudah. Karangkobar Habib sudah tidak ada cara lain menghukum karangkobar selain membunuh. Kematian menjadikan pelajaran kamu karangkobar. Habis tolong maafkan semua sahabat-sahabat Umi dan Gus Idris. Ini maafkan karangkobar. Pertama kamu yang disakiti. Apa kamu akan mengatakan kata-kata terakhir buat karangkobar? Pertama perselisihan kamu dengan Umi. Sekarang aku pasrahkan Umi. Kalau kamu menginginkan ini mati, sekarang juga akan aku eksekusi. Maaf udah berulang kali saya ucapkan. Maaf udah berulang kali saya berikan kesempatan. Berapa banyak di luar sana menghujat kita. Seolah kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Betapa sakit selama ini di saat kita dicaci maki. Dihujat. Kamu selalu menyalahkan saya. Gara-gara saya. Gara-gara saya. Sekarang benar-benar hati saya tertutup buat kamu, karangkobar. Kesempatan ini, tobatmu sudah terlambat. Bukankah kamu selama ini selalu menyalahkan saya? Hah? Gara-gara saya kamu bisa menjadi jahat. Dan sekarang akan saya buktikan. Maaf saya. Sudah tidak ada lagi untuk kamu, karangkobar. Kau dengar, karangkobar? Telingamu mendengar karangkobar. Dan Gus, mohon maaf sepertinya sudah waktunya kita mengeksekusi mereka, Gus. Baik. Ayo kita eksekusi. Mau diapakan karangkobar itu terserah sama Bang Abi, Adi, Bang Bi. Sudah aku pasrahkan kepada kalian berdua. Yang lain mundur. Yang lain semua mundur. Ini saatnya kita bunuh mereka semua, Bang Abi. Gus. Hei karangkobar, ini sudah cukup waktunya karangkobar. Dan tamat riwayatmu karangkobar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Ah!
Alhamdulillah. Akhirnya mati juga kamu Karangkobar. Sudah tidak ada lagi kasus yang seperti ini lagi. Sudah tidak ada lagi leluhur-leluhur kalian. Ini belum. Allah. Ini masih menyentuh tanah. Kita harus. Dia punya ilmu rawa rontek. Gus. Suara apa itu? Itu Bang Adi. Leluhur. Hei. Suara apa itu, Gus? Ada gedung Jawa kayaknya, Bang Adi. Gus, coba rasakan ada energi apa ini, Gus? Ada kekuatan apa ini, Gus? Energi yang sangat kuat sekali, hitam pekat ini. Ya mundur, semua mundur. Cepat. Ini perintah Gus Idris. Berarti ini bahaya. Berarti ini bahaya. Cepat. Ayo. Gus, kekuatan apa ini, Gus? Sosok apa tuh? Ini apa? Sosok leluhur yang selama ini ditahan Karangkobar dan bisa menghidupkan orang sudah mati. Allahu Akbar. Berarti selama ini yang dihisap itu bukan leluhurnya? Bukan. Gus. Gus, lihat Gus. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Bang Adi bisa merasakan kekuatannya. Begitu. Gus. Udah Gus. Ini enggak tahu lagi Gus. Ini kuat banget Gus. Ini kuat banget Gus. Ini bukan. Hei, siapa kamu? Allahu Akbar, hati-hati semuanya minggir. Hati-hati. Hei, Allahu Akbar. Siapa kamu, hei? Astagfirullahaladzim. Gus, kita lawan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Please. Allahu Akbar. Kuat, Mas. Ini kuat. Sekali lagi, Gus. Hei. Awas. Gus. Ini sepertinya kita harus selamatkan teman-teman yang lain, Gus. Tolong kalian segera. Sampai kalian mati konyol. Tapi ini Gus. Ini just pulang kalian semua. Kalian tolong pulang. Kameramen semuanya ikut pulang. Semuanya. Umi mohon maaf Umi. Ajak mereka untuk mengamankan diri. Tapi ini membahayakan, Bang. Enggak, ini lebih berbahaya lagi buat mereka. Tolong. Tapi saya mohon Bang Adi. Enggak. Saya enggak mungkin kalau ini Bang Adi. Kalian mau mati konyol di sini ya? Tolong, Mas. Hanya saya tidak berarti, Gus. Iya. Lebih baik mati. Kita berangkat bareng, pulang bareng, Gus. Habib, ini kekuatan sangat besar, Habib. Kanker murka harus diberantas sekarang juga, Habib. Ini bukan akhir dari perjuangan, tapi ini awal dari perjuangan. Habib harus hati-hati kita kalau pulang-pulang semua. Gus, kalau mundur satu, mundur semua. Aku mohon, Gus. Cukup kita berdua saja, Gus. Bang, kita hidup di sini, Bang. Kita mati di sini, Gus. Tolong. Tapi mau selamatkan pulang. Semuanya. Tapi bagaimana kita nyawa kamu sama lagi cepat ini perintah Mas Habibi. Demi Allah saya memohon. Ini untuk keselamatan kalian. Tapi untuk keselamatan Gus juga saya. Tidak. Kalian tidak mampu untuk melawan kekuatan ini. Dan ini bukan kekuatan Karangkobar. Pulang. Tapi ini sangat membahayakan. Tapi saya mati demi saya, Bang Adi. Enggak ada. Aduh Gus. Enggak ada. Terus bagaimana? Jangan sumpah saya, Gus. Ayo Mas pulang, Mas. Cepat. Bawa mereka pulang. Tolong. Mau ada. Enggak. Pulang cepat. Ayo. Tolong. Kameramen semuanya pulang. Pulang. Saya aku enggak mau tahu kalian semuanya pulang. Ayo jangan sampai ada tersisa satu pun. Biar Gus Idris di sini bisa fokus. Kalau hanya ada yang mengorbankan nyawa, maka biarkan nyawa kami berdua. Ini harus awal dari perjuangan, bukan akhir dari perjuangan. Dengan meninggalnya Karangkobar. Ini udah sangat bagus. Gus, kita mati di sini, Gus. Cukup pikir dua saja. Biar Agus sama anak-anak Bang santri Adi bisa itu fokus di situ. Ikut mendapatkan masalah. Kidul. Nanti kita kasih informasi lagi setelah kita bisa mikir. Ayo mundur.